Soal kaum, walaupun disinggung di sini kadang-kadang kita main-main. Saya pun ada juga kadang-kadang gurau. Kalau orang tu hitam sikit, saya maksud senda gurauan. Tapi bila kita saya mula belajar Islam, saya percaya rakan-rakan saya pun tahu bahawa ini disanggah. Ada kes pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tak kalah Abu Dharr Ghifari. Abu Dharr Ghifari itu seorang sahabat, seorang pejuang, seorang rakyat, seorang yang sangat prihatin terhadap orang miskin. Tapi dia pernah panggil Bilal, Sayyidina Bilal, yang kulit hitam, bibir tebal, dari Habasyah, dulu hamba abdi. Dia panggil Yabna Sauda, hai anak orang perempuan kulit hitam. Yabna Sauda, wahai anak orang gelap, orang hitam. Ada yang mengatakan dia bukan maksud menghina, dia cuma nak bagi tahulah kulit hitam. Tetapi apa jawapan Rasulullah SAW? Itu jawapan sangat tegas. Sehingga saya dalam pengalaman pribadi saya, saya panggil anak saudara saya seorang paitam, saya lepas itu tak berani lagi dah. Walaupun senda gurauan, apatah lagi kalau maksud menghina. Rasulullah menegur, innaka umuru'un fi kajahiliyah ikhwanukum khawlukum. Maknanya menyinggung orang dari segi warna kulit kaum ini dan budaya ini sebenarnya menepati characteristics of a jahiliyah society. Ini dalam hadis. Saya tak mau singgung, bukan maksud saya, minta maaf. Saya tidak mau singgung dari segi pribadi sini yang dipertua. Saya nak beritahu tanggungjawab saya, pengajaran yang saya perolehi. Bila di sekolah kita selalu gurau. Saya di sekolah sebelum ke Malay College tu, sekolah Stowell School, High School, China, India, memang kita panggil macam-macam. Saya kadang-kadang tak faham makna dia apa. Pandi-kudi, kita tak tahu makna dia. Tapi kenyataan itu perkataan-perkataan menghina. Dan saya kena minta maaf. Kena ingat. Ya? Maknanya sungguh kata Rasulullah kepada Abu Dharr, seorang yang sangat mulia, pribadi yang sangat baik dan pejuang, yang jaga sangat prihatin, menegur khalifah-khalifah. Kerana kalau ada rumah besar, jubah hebat, semua dia tu sangat, tapi ditegur, dalam dirimu masih ada sifat dan perangai jahiliah. Kerana menyebut tentang orang dari segi keturunannya, warna kulitnya. Apa rumusan? Ikhwanukum khawlukum. Saudara kamu itu, saudara itu, Bilal itu, saudara kamu, adik-beradik kamu juga. Bilal, hamba, abdi, yang miskin, yang bibir tebal, kulit hitam, berakhir sebagai gubernur Madinah. Itu pengejaran kita. Jangan sentuh sama sekali.